Dari kedai kopi Zeus dikecam sebab dituduh berasal dari nama dewa Greek terpenting iaitu Zeus. Dan management Zeus Malaysia, Zeus Coffee pun mestilah mempertahankan jenama mereka. Sebab kalau semua dipanggil syirik dan tak boleh, matilah semua bisnes dekat Malaysia ni kan. Sebab ramai juga Muslim yang ke kedai Zeus untuk layan kopi mereka. Persoalannya hari ini, adakah Zeus ini adalah Tuhan Zeus dan ada unsur dewa Greek yang boleh memudaratkan ataupun ianya hanyalah sekadar nama sahaja? Jadi, Yaya, hari ini kami di MKR membincangkan perkara ini dalam show kita hari ini, Zeus dan Cerita Dongeng Malaysia. Bersama-sama dengan Yaya, tetamu khas dengan Yaya hari ini, kita ada dua orang tetamu abang-abang kacak dekat sini kan. Nama diberi dekat sini, Izham dan seorang lagi ni, Syakir Najimuddin. Syakir, awak ke tengah lah sikit Syakir, semua orang nak tengok muka awak. Okay, dan bolehlah kot Izham dan Syakir untuk perkenalkan diri sikit sebagai pembuka kata. Silakan Izham. Okay, nama saya Muhammad Izham bin Abdul Rashid. Umur saya 22, saya stay dekat Shah Alam. Sekarang bekerja dengan abang sebagai wiring. Saya Muhammad Syakir Najimuddin. Saya baru habis intern, so nak tinggal graduate je lah. Belajar dekat Kolej Kemahiran Tinggi Martaling je, ambil course Engineering Electronic in IoT. Di kesempatan ini, saya nak ucapkan terima kasih lah untuk Izham dan Syakir atas kesudian untuk bersama-sama dengan Yaya hari ini untuk kita sekadar berkongsi pendapat sahaja tentang isu yang tengah hangat diperkatakan ini. Dan sebelum Yaya tanya lebih lanjut lagi dengan Izham dan Syakir, saya nak bagi sedikit pencerahan lah kan tentang Zeus ni. Zeus adalah Tuhan paling power dalam budaya Greek. Bukan sekadar Tuhan biasa, tetapi Zeus adalah Tuhan yang mengawal Tuhan-Tuhan lain. Kira macam dia ni the king of the god lah. So Zeus ni dikatakan Tuhan yang paling power, penting dan terkenal lah. Tetapi ini hanyalah sekadar mitologi. Tiada penganut Zeus di dunia hari ini ya. Dan dikatakan ianya hanyalah sekadar mitos sahaja. Tetapi Zeus Cafe, Zeus Coffee di Malaysia yang memang milik dan bermulanya di Malaysia, dan bos mereka sekarang iaitu Vinan Tian dan pengasas bersama iaitu Ian Chua, mereka menyatakan yang logo mereka yang digembar-gemburkan mirip dengan Tuhan Zeus itu sebenarnya adalah Kaldi ataupun Khalid dari Ethiopia, iaitu seorang pengembala kambing yang menjadi orang pertama yang menjumpai keistimewaan biji kopi itu. Dan saya nak tanya dengan Izham lah kan. Okay. Yang mana masuk akal pada Izham? Zeus tu refer ke Zeus Tuhan Greek tu ke, ataupun Zeus dari pengembala kambing bernama Kaldi tu? Kalau saya nampak, saya rasa lebih mirip pada Zeus lah, sebab pada gambar tu kita boleh nampak yang dia punya mahkota tu kan, tu lebih mirip pada Zeus lah. Saya tak nampak daripada Kaldi tu. Lagi nampak kepada Zeus lah, sebab dia ada apa yang macam daun-daun tu lah. Sebab kalau Kaldi ni tak ada. Mahkota dia eh? Mahkota dia. Kalau Izham dan Syakir kata kedua-duanya lebih kepada Zeus Tuhan tu kan, salah ke? Menjadi satu kesalahan ke? Katakanlah memang betul Zeus Coffee Malaysia ni dapat nama dari inspirasi Zeus Greek God ni. Adakah menjadi satu kesalahan bagi anda berdua? Nama rasanya kalau Zeus tu tak kisah, sebab ejaan dia pun Z-U-S kan. Mungkin dia lebih obvious kepada sebab gambar lah. Kita pun tak boleh nak menghukum orang lain yang tu kan, buat gambar tu apa. Celoknya dia cari gambar yang lebih sesuai. Macam dia cakap Kaldi tu kan, mungkin dia boleh letak gambar Kaldi yang sesuai lah daripada mirip dengan Zeus. Kita ada agama, kita agama lebih kurang macam tu. Kita Islam kan, so lebih baik mengelakkan lah. Dia ni macam tak salah pun lah bagi saya lah. Asalkan dia dari sumber yang halal. Dia macam logo tu tak melambangkan apa-apa pun. Asalkan apa yang kita minum ni semua datang daripada sumber yang halal. Kita dapat cijil halal apa semua. Benda tu lagi penting lah daripada logo. Saya tu logo tu tak melambangkan halal haram. Saya tak titik berat sangat lah. Yang penting dia punya ingredient tu, itu saya sangat titik berat lah. Benda ni kan, isu ni kan, Zeus ni kan dah lama. Kopi ni dah buka, saya rasa dah lama lah saya tengok. Sebab yeah, saya pun dah beli, saya pun dah lama tak minum. So, tiba-tiba macam, asal isu ni naik kan? Padahal benda ni dah lama tu. So, tiba-tiba naik macam, selama ni pun, aku macam perasan lah selama kalau kita main game pun, adakah Zeus ni dekat game God of War, tak ingat. Okay, jadi sekarang ni kan orang dah bising-bising kan, orang Melayu lah especially
Lee dah bising-bising nama dia tak baik dan sebagainya. Jadi bagi pendapat korang kan, patut tak Zeus rebrand je nama mereka untuk puaskan hati masyarakat Melayu Islam? Seeloknya patutlah sebab isu ni pun dah viral kan. Belum ni dia cakap yang Kaldi tu jumpa biji kopi tu kan. Okay, saya rasa Kal Kofi lah. Elok lah sebab buat macam apa, orang ingat kan US Pizza tu kan US kan lah. Elok kat dia rebrand. Ha, tak ah kopi kita ke apa ah, asalkan ada berkenaan dengan Malaysia lah senang kita. Baru orang macam sedap ya. Kalau kita ada masalah dengan nama Zeus tu yang dikatakan diambil daripada nama dewa, nama Tuhan dan sebagainya, korang tak rasa ke maknanya kita pun perlu menolak barang-barang lain juga? Korang pernah makan tak coklat Apollo tu? Pernah. Aku tak pernah makan kan? Apollo. Sebenarnya Apollo adalah antara nama dewa terbesar dan merupakan anak lelaki kepada Zeus dan Leto. Apollo ni adalah dewa pemanah, dewa matahari, dewa muzik. Banyak je lagi jenama-jenama lain seperti Nike. Korang pakai Nike tak? Nike adalah dewa kemenangan. So nak kata kalau kita pakai kasut Nike, kira kita menyokong Tuhan kemenangan. Seterusnya, jenama jewelry terkenal itu Pandora. Itu salah satu ciptaan Zeus jugalah. Wanita pertama yang diberi nama Pandora ni lah. Hermes yang digelai oleh orang-orang kaya di luar sana. Hermes adalah anak kepada Tuhan Zeus dan Maya. Banyak betul isteri dia kan? So korang rasa macam mana? Patut tak kita block ataupun menolak semua brand-brand ini? Banyak kan rupanya dalam kehidupan seharian kita. Pada pendapat saya lah, mungkin selagi gambar ke tak ada berkaitan dengan nama dia tu kan, saya rasa tak ada masalah kalau pakai pun. Bagi saya, logo atau lambang tu dia macam lambangan image company kita lah sebenarnya. Sebab tu kalau macam naik ke apa semua kan, dia tak nampak sangat. So kita pun manusia biasa kan, kadang-kadang kita pun macam oh naik, logo macam logo right eh. So kita macam pakai lah kan, apa masalah kan. Dia macam kita pun tak tahu lah. Macam ditipu pun ada kak kalau ikutkan kita dah buat kajian. Logo dia mainkan peranan yang penting lah dalam bisnes-bisnes ni, untuk mengelakkan daripada lakunya isu-isu macam ni lah. So tak kisah lepas ni korang akan teruskan pakai Nike, makan Apollo, beli Zeus. Apollo tu mesti je. Apollo tu mesti lah. Katakan dia ada kan? Yang beduk lah. Yang lain tu lah insyaAllah. Tapi macam yang Syakir cakap, Zeus ni dah lama dah, bukannya sekarang kan. Awak rasa kenapa sekarang ni baru up pasal benda-benda macam ni? Adakah sebab diorang ni dalam mood nak memboikot semua benda? Dah ada Syakir, satu isu naik. Habis lah kalau dah contoh kalau Starbucks pun kan ada isu juga. Sebenarnya dia pakai logo, saya tak ingat logo apa. Dia bila dah satu isu naik, lepas tu ada satu isu lagi naik. Sebab dia kan berkait rapat kopi kan. Dia macam dah satu isu naik, satu isu lagi naik. Dia jangan timbulkan satu isu lah. Soalan seterusnya, adakah kita boleh menolak brand sebab asal usul yang ada kaitan dengan benda-benda silam? Dan mungkin dari agama-agama lain tapi yang dah tak ada dah. Hanya dalam buku sejarah saja. Tak semua benda kita boleh tolak. Dia sebenarnya ikut atas pilihan masing-masing. Sebab kita kan boleh pilih apa yang kita nak buat. Kita boleh pilih sesuatu sebelum kita buat sesuatu. Masing-masing boleh buat pilihan lah. Kalau rasa macam benda tu sensitif sangat, tolak lah benda tu. Kalau saya asalkan saya tak ikut apa benda Zeus lah, apa benda. Kat Twitter orang cakap kalau minum Zeus menyembah dewa mereka. Sampai macam tu sekali. Awak tak sampai ke tahap itu lagi eh? Tak ada lah. Macam bagi saya lah, fikiran normal je lah kan. Baik kita titik beratkan halal haram tu lah. Kalau JAKIM ataupun mana-mana badan kerajaan cuba mengkaji semula brand yang ada di Malaysia ni kan. Maksudnya dia check satu-satu jenama ni, jenama tu ada kait tak dengan keagamaan dan sebagainya. Izam dan Syakir bersetuju tak? Mungkin tak kot. Yalah, berapa banyak brand lah dia nak check satu-satu-satu kan. Mungkin makan masa lah kalau check pun. Lambatkan proses. Kalau atas permintaan ramai ni, dia macam patut. Tapi dia kalau nak rebrand pun, kita kena rebrand semua outlet lah. Kalau ada 200 outlet kan, Malaysia ni habis lah. Dia nak kena apa, dia akan setiap outlet kan ada dia logo semua. First company pun dah makan modal. Second JAKIM pun nak kena check semua outlet dan tukar logo ke tak. Banyak kerja ke lah. Tapi personally pada awak sendirilah, awak rasa patut ke? Memang tak patut lah. Dia sebab
tu lah, dia macam menyusahkan orang lain dengan isu kecil je ni. Kata orang orang kita ni kalau nak kecam pun dia kecam seminggu, beberapa hari lepas tu nanti dia senyap. Lepas tu minggu depan dia beli lagi. Nanti dia minum balik. Ya. Lepas tu dia beli lagi kan. Kalau kita ni, orang kita ni bermasalah ataupun tak puas hati sangat dengan nama yang ada kaitan dengan agama, logo yang ada kaitan dengan agama Yunani, Greek God dan sebagainya, macam mana pula dengan brand Texas Chicken? Texas Chicken adalah church chicken yang diasaskan pada tahun 1952 di San Antonio, Texas, Amerika Syarikat. So di HQ mereka di Amerika, nama ayam ini adalah Church Chicken, ayam gereja. Dan ingat kat sini, Church Chicken ni diasaskan dulu lagi, 1952 lagi, dibawa di Malaysia dan negara-negara lain, mereka tukar nama kepada Texas Chicken. Jadi lepas Izham dan Syakir tahu ni, adakah anda akan makan Church Chicken ni? Sebelum tu, saya nak tahu, korang pernah dengar tak Texas Chicken ni, nama dia Church Chicken? Izham? Ni first time saya dengar ni, sebab selama ni saya dengar Texas Chicken je kan. Tak tahulah nama sebenarnya lain. Mungkin saya akan slow-slow tak makan, tengok macam mana. Sanggup eh? Tak apa, banyak lagi. Okay. Kenapa awak dah takut ke apa? Dengar je church tu awak takut ke? Was-was ke macam mana? Takut dia church kan, mungkin takut dia ada menyumbang ke mana-mana ke dia punya dana tu kan. Kita tak tahu. Saya akan kaji dulu lah pasal nama Texas Chicken ni. First time tak dengar semua church chicken ni, tapi itulah, kita pun manusia biasa kan. Tengok benda baru, kita pun macam tak ada nak kaji sangat kan. Macam Texas, dengar nama Texas pun dia macam, wuih ni bukan dari negara kita ni. Kita manusia biasa kan, makan je lah. Sebab lagi-lagi kita ni student kan. Texas Chicken ni lah company yang bagi saya, tak tahu sekarang boleh refill air ke tak. Boleh. Kalau boleh. So, kita orang, itu yang macam boleh refill air, kita pilih Texas daripada kedai ayam yang lain. So, saya kalau lepas ni, saya makan je kot. Sebab asalkan dia tak ada unsur-unsur dengan gereja ke apa. Indonesia, Pakistan, Arab, mereka menggunakan nama Texas Chicken. Tapi di Amerika masih menggunakan Church Chicken. Tapi saya nak tanya juga lah dengan korang berdua kan. Di negara-negara yang saya sebutkan tadi, diorang, walaupun diorang tahu, tapi diorang tak ada komplain pun kat sana. Nama dia macam ni ke, macam tu ke. Korang rasa kalau kat Malaysia ni, kalau diorang tahu nama dia, nama sebenarnya adalah Church Chicken, orang kita ni akan bising tak? Jadi benda sama macam Zaz Coffee ni. Lagi-lagi nama yang berkaitan dengan agama ni kan, kita sensitif sikit. Soalan terakhir ialah nak habis dah kan. Adakah Izham dan Syakir bersetuju yang orang Malaysia kita ni paranoid, tak bertempat dan semua nak dijadikan sentimen agama? Ada orang cakap, kan nama je, bukannya barang tu barang haram pun. Dia tak juga, sebab kita sebagai manusia kan, kita buat mana yang kita mampu buat. Kita orang Islam kan, boleh tahu mana buruk, mana betul. Dia tengok orang juga, sebab ada orang yang senang trigger, ada orang berfikir dulu. Saya kalau selalu saya tengok kan, dia ikut platform juga lah. Macam saya bagi 3 platform lah, antaranya Facebook, Instagram, TikTok lah. Kalau mostly kalau TikTok saya tengok macam hasut-hasut lah. Macam suruh boycott. Dia macam terikut-ikut lah. Kalau Facebook pula, mostly kita tahu lah yang guna tu mostly orang dah berumur. Tu lagi memang tak cakap apa lah, dia terus okay boycott lah. Kalau Instagram pula mostly macam orang-orang muda macam kita, mostly diorang macam ini logo je apa, makan je lah. Itu lah. Kalau usia-usia saya, macam saya, kawan-kawan saya apa semua, dia macam okey je benda ni. So tadi lah macam orang boycott terus macam terus terkejut kan, tak nak aku, alah apa, dewa apa dah ni. Haa gitu lah. Ramai setuju benda tu salah, tak ada ambil. Tak ada kita minum ke apa. Saya nak tanya lah, konklusinya sebenarnya korang akan teruskan minum Zeus ni, akan beli ataupun tak kisah pun pasal isu apa Tuhan dan sebagainya ni? Saya rasa seteloknya selagi kita boleh elak, kita elak. Tapi macam mana kalau dah terbeli tak boleh buat apa juga kan. Seteloknya ada banyak lagi kan kedai-kedai kopi. Kita dekat 2023 ni dah banyak teknologi apa semua. So kalau kita nak, kita kalau rasa was-was ke apa, kita buat lah research kejap pun. Tengok Google macam-macam ada info. Kalau rasa dah was-was sangat,
pergi je lah tengok. Kalau dah takut sangat, benda tu tak ambil masa. Kau pergi dia depan kedai sekejap kalau dah takut sangat, pergi kedai diri depan kedai tu, check lah Google dulu, kaji apa semua. Kalau rasa was-was, tak payah. Tapi kalau dah tahu benda tu halal, kita makan je lah. Asal benda tu halal. Halal tu lagi penting lah daripada logo apa semua. Awak akan terus beli Zeus lagi? Beli tu beli je. Tapi kalau dia lagi, kalau dia sponsor saya, lagi saya beli. Kita dah pun sampai ke penghujung show kita untuk topik kita hari ini, Zeus dan cerita dongeng Malaysia. Dan di kesempatan ini nak ucapkan terima kasih buat Izham dan Syakir atas kesudian bersama-sama dengan Ayah hari ini untuk kita sekadar berkongsi kata, berkongsi fikiran. Dan diingatkan ini hanyalah pendapat individu semata-mata, ini hanyalah pendapat anak muda kita di luar sana. Ya, kira itu sahaja daripada Ayah dan TMKR. Kita jumpa lagi di lain hari, lain topik untuk dibincangkan dan dibahaskan bersama anak muda kampus kita, hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Bye. Thank you Izham dan Syakir.